Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan memakai pakaian apa namanya, Dek? Lurik. Baju lurik untuk persiapan menjadi panitia wayang ya. Di dalam, Bos. Hah? Jadi abdi dalam. Abdi dalam ya? Menjadi abdi dalam acara wayang nanti malam ya. Jadi hari ini saya akan menggunakan baju lurik ya. Siap. Biar supaya gagap ya. Jadi baju lurik ini untuk ini sebenarnya ya harus pakai baju ini ya. Ya boleh enggak? Jadi harus pakai ini aturannya. Biar kelihatan adat Jawanya itu makin kental pada saat kita nonton wayang. Oke. Tapi saya enggak tahu cara pakainya. Kanan jauh, berarti yang jelas kok kanan di luar? Enggak no, ini no. Kita akan pakai baju lurik. Kanan. Apa? Belangkon. Belangkon kok diambil sama Bang Pur kok? Wah. Itu caranya di Jogja lagi, di sini nggak ada. Belangkon saya sebenarnya ada, cuma dibawa sama Bang Pur diminta. Ya, kita kasihkan. Apa-apa. Bisa beli lagi. Jadi hari ini kita akan menggunakan pakaian lurik, ya. Jadi nggak boleh pakai pakaian biasa ya. Ini seperti ini. Itu yang satunya buat apa? Kepala ya? Ini juga udeng ini. Ini ya dok. Wes. Emang ada talinya nggak? Ini nggak ada pancingnya nih. Ini tuh ya. Oh ini. Ini pas. Gitu. Kalau nggak ada ngasih tahu ya saya makainya sembarangan. Hah, ini dia. Ya. Hah. Jadi Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-100. Ini syarat. Begini ya. Sarung, Bos. Hah? Sarung. Ini sarung bukan sih? Mulai itu benar, kan? Oh, ini sarung. Terus kita pakai sarung. Setengah. Sarung ini. Oh, setengah? Iya. Satrio. Sih. Iya, biasa satu. Lu nggak pol. Lu nggak sarung ini. Masa begitu? Gini? Enggak, enak. Ini lagi. Naik. Allah bajunya di luar. Bajunya di luar. Oh, bajunya di luar. Iyalah. Ke sini. Ke sini. Iya. Ya, jadi hari ini kita menggunakan baju lurik. Jadi pakaiannya seperti ini, terus kita membawa kamera ya, karena kita tim dokumentasi. Jadi pakaiannya seperti ini ya, bawahnya pakai sarung setengah ya, seperti ini. Tuh ya, sarung setengah, bajunya di atas seperti ini, dan topinya ini salah.
ini khas orang Padang kok seperti ini. Gitu saja. Jangan lupa teman-teman yang ada di Solo silahkan menghadiri nanti malam ini ya. Menghadiri malam ini acara wayang kulit. Temanya apa? Di Membangun Candi Sabto Argo. Membangun Candi Sabto Argo. Temanya. Oke ya. Itu saja. Selamat sore. Jangan lupa nanti jam 8 malam di grup 2 Kopassus Kandang Wayangan. Bye. Bajunya. Ini benar enggak sih begini pakainya? Salah kayaknya, Dik. Gerak lu. Oke. Cuma mau Padang. Ini bukan Jawa kalau bikin jadi Padang namanya. Oke. Okay. Oke okay, ya, saya sudah menggunakan blangkon, baju lurik dan sarung apa namanya? Lurik ya. Yang bertuliskan tulisan Jawa ya. Jadi malam ini kita jadi panitia ya. Tim dokumentasi, banyak teman-teman masih belum siap semua. Jadi saya duluan malam ini. Oke, itu saja. Bye. 8 tadi.